Gombak bekas istri Samsul yaitu Ira Kasar mendedahkan Samsul ada meminta untuk memulangkan beberapa harta yang diberikan selepas mereka bercerai pada 5 September lalu. Perkara itu turut disahkan Peguam Syari'i Muhammad Fadil Abrazak ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada hari ini. Ya, pihak sana Samsul ada meminta beberapa tuntutan semula ke atas anak guam saya, tapi kami tidak bersetuju memandangkan perkara itu berlaku semasa dalam perkawinan. Kami bukan tidak mahu bersetuju, tetapi dari segi hukum syarak sudah dinyatakan bahwa apa yang sudah diberikan tidak akan dipulangkan semula, katanya. Menurut Muhammad Fadil, disebabkan anak guamnya tidak bersetuju dengan harta yang dituntut bekas suami, pihaknya akan memberikan beberapa cadangan bagi menyelesaikan perkara itu. Bagaimanapun, sehingga kini belum ada kata putus daripada kedua-dua pihak, termasuk mendedahkan secara terperinci mengenai senarai tuntutan itu. Memandangkan tuntutan itu dibuat di luar mahkamah, pihak kami sudah membuat perbincangan dengan pihak Samsul. Namun, keputusan tuntutan itu belum disahkan lagi. Buat masa ini, kami tidak boleh hendak mendedahkan apa yang dalam tuntutan itu demi menghormati kedua-dua belah pihak, katanya. Sementara itu, ditanya mengenai reaksi Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kazarudin 29, mengenai tuntutan daripada bekas suami, dia memilih untuk mengunci mulut. Saya tidak mahu komen, kita hadap berdepan sahaja. Saya takut nanti saya cakap orang akan salah tafsir, katanya.